try ya, kita try. Kita try. Satu, ni dah lama tak main benda ni. Tak jadi. Macam mana? Welcome back to my channel Pian Star Sky. Okay, kita bertemu lagi dalam segmen unboxing kotak 80-an. Okay, apa yang akan saya unboxingkan untuk kali ni, untuk video kali ni, jom kita tengok apa barang-barang yang membuatkan anda ataupun korang semua teringat zaman kecil-kecil dulu. Hari ni saya nak unboxing barang ni, barang permainan. Tak surprise lah, dah bagi tahu. Ya. Saya nak ambil barang ni. Kita ada satu benda ni. Korang tahu tak apa benda ni? Nampak tak? Ada ni. Lepas tu ada ni. And then ada mana tadi? Ha. Ini. Piu, piu macam tu. And last. Ini. Tak tepi dulu. Hayya. Ini adalah barang-barang permainan yang budak-budak zaman dulu selalu main. Zaman bila petang-petang balik sekolah, kita main benda ni lah. Korang tak tahu kan, korang sebab korang tak pernah main. Itulah siapa suruh jadi budak-budak zaman sekarang. Kan dah tak tahu. Asyik main pun je. Macam tu, producer tu. Asyik skip pun je. Okay, saya nak buka yang ni dulu. Okay, ni adalah penutup tin. Kita orang dulu main penutup tin ni. Main dia macam ni. Kalau biasa perempuan main batu seremban kan, lelaki main benda ni. Ada juga perempuan main benda ni, tapi biasa lelaki main benda ni lah. Perempuan dia orang main batu seremban. Tahu kan batu seremban tu apa? Tak tahu, nanti saya akan unboxing. Tapi untuk next episode lah. Ha, ni benda dia macam ni. Abu tepi sikit. Abu duduk tepi. Ha, duduk tepi. Okay. Ha, so benda dia, kita orang ada, biasa ada lima. Lima kan? Rasanya lima. Lima. Lepas tu, nak main dia. Susun dia macam ni. Eh, sorry, salah. Lupa, lama dah tak main lah. Susun dia macam ni. Sekejap. Lepas tu, kita orang letak tangan macam ni. Satu tangan di atas. Satu tangan. Tangan di atas. Satu lagi di bawah macam ni. Lepas tu, kita pusing. Macam tu. Lepas tu rasanya. Ha? Ah, tu. Okay. Kejap. Ah, tu satu cara. Itu satu cara. Okay. Lagi satu kau boleh buat macam ni. Bisa budak-budak zaman dulu macam tu. Ha. Ah. Lepas tu tak pun kau boleh macam ni. Pegang macam ni. Tusun dia macam ni. Lepas tu pusing dia. Ha, macam tu. Lepas tu rasanya boleh ambil satu. Korang pilih nak ambil yang mana. Kalau macam tu saya nak pilih ambil ni. Okay, senang. Okay. Lepas tu dah pilih ni. Lepas tu lawan member. Member yang lawan tu dia akan cakap. Korang kena tembak yang mana, yang mana. Okay, contoh eh. Kalau dia cakap yang ni. Yang ni nampak tak? Ni. Tembak yang ni. Semua orang kena pandai-pandai lah. Pandai-pandai. Macam ni ke, kita orang macam ni ke. Lepas tu tembak lah. Macam ni ke. Ikut korang punya kehebatan. Kehebatan, okay. Ha, ini menguji kehebatan anda. Okay, contohnya saya buat macam ni. Korang tak nampak kan, tak apa. Nanti tunjuk lagi kamera ni. Macam ni. Nampak tak? Lepas tu kita tembak. Wow, saya masih hebat. Saya masih hebat. Ah, lepas tu
Okey, ni dua dah kena. Okey, masa ni kita tembak ni pula. Nampak tak? Okey, berjaya. Berjaya. Macam tu lah main dia. So, kita ambil main. Lepas tu dia ada mata. Kalau macam mana Kalau kita buat macam ni kot, ke kita ada gaya-gaya macam tu, dia ada dua point ke dua mata. Rasanya lah. Okey, rasanya kalau tak salah. Kalau korang ingat lagi, komen dekat bawah macam mana dulu kita main. Okey. Kalau yang senang tu berapa point, berapa mata. Kalau macam yang susah sikit ke, yang kena tak tangan-tangan macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam tu. So, mata banyak sikit. Rasanya lah. Komen kat bawah kalau saya salah. Okey, no, kita dah unboxing ni. Kita nak unboxing ini. Ini bukan permainan lah. Ini macam satu, dia macam hiasan. Hiasan macam tu je. Okey, benda ni burung. Lepas tu dia ada bagi ni. Satu ni untuk letak burung ni. Okey, burung ni dia boleh buka. Dia ada dekat tepi ni, dia ada satu macam pemberat tau, ataupun magnet. Okey. Dekat tepi ni, dekat sayap dia ni, dia ada pemberat. So bila kita letak, tengok eh. Dia balance. Dia tak jatuh. Tu kalau ni. Kalau kita letak macam ni, dia balance. Dia takkan jatuh. Ni biasa kita orang letak kat meja. Dia tak jatuh. Dia balancing. Kalau dulu zaman budak kita orang macam, kenapa burung ni tak jatuh eh? Padahal dia sangkut dekat dia punya mulut, dia punya paruh je. Macam ni. Tepi ya, buruk. Macam ni. Nampak tak? Lepas tu kita orang boleh letak dia macam ni. Kalau yang ni, dia bawa sekali dengan ni. Bawa sekali ni. So, kita letak macam ni. So, dia boleh buat sebagai apa? Pusing. Sebagai perhiasan lah. Biasa kita letak dekat meja macam ni, ujung-ujung meja macam ni kan. So, nampak? Tu pusing, dia tak jatuh. Inilah perhiasan zaman dulu. Kalau dulu kita orang tak pegang macam ni. Belum-belum kita orang macam ni. Main macam ni. Bawa-bawa ni. Okay, so kita letak kat sini. Sorry. Kita tunggu dia. So, dah kita buka dua. Satu burung, satu tudung, apa? Penutup tin ni, tudung, kita orang panggil apa? Tudung laminet. Tudung laminet. Lepas tu, kita ada kad. Ini bukan kad, ini apa yang kita panggil ni? Kad teruk. Bukan kad teruk. Kad ni kita main macam ni. Ada setengah orang, kalau macam saya dulu, saya suka kumpul. Kumpul kan zaman dulu ada Power Rangers, ada Doraemon, ni ada apa? X-Men. X-Men ni baru. Dulu tak ada ni. Kalau dulu ada apa? Kamen Rider. So dia orang buat dekat kad ni lah. So dekat ni ada yang kumpul lah. Saya kumpul ada seorang. Kadang-kadang kita orang buat main. Kita kena apa? Koyak-koyak dia. Satu-satu macam ni. Koyak dia. Kita cabut dia satu-satu, dia melekat sini. Koyaklah sampai habis. Lepas tu kita main. Ni SpongeBob. SpongeBob. Kita buka satu-satu kejap . Nanti saya cepatkan. Okey. Simple je. Kita letak sini. Lepas tu Kita orang lawan. Kau ada banyak mana, aku ada banyak mana. So, bawa kad ni. Lepas tu letak. Tak salah. Kita letak. Berapa kita nak letak. Contoh, kita letak banyak ni. Lepas tu, member letak dia punya kad dengan sama jumlah. Banyak mana dia letak. Kat sini.
Lepas tu kita guna kita punya skill kita tepuk. Ada sungai tepuk macam ni, ada sungai tepuk macam mana? Macam mana? Cendol. Cendol. Ha, tak kisahlah, janji benda ni terangkat. Lepas tu bila kita tepuk, dia terangkat. Yang mana yang yang terbalik macam ni, dia ambil. Ha, so adalah siapa dapat, siapa yang berjaya tepuk banyak, dia dapat berbalik banyak. Siapa hebat. Kita try, kita try, kita try. Satu, ni dah lama tak main benda ni. Tak jadi. Macam mana eh? Lupa dah. Tak jadi lagi, ya Allah. Malu ni malin, kita tak lagi. So, kita try lagi sekali, tepuk. Haa, macam tu. Okey. Mana? Lebih jap. Okey. Sekali lagi, sekali lagi. Belakang sikit. Macam ni. Kita tepuk. Haa, macam tu. Tapi ni tak terbalik. Dia kalau terbalik macam ni, baru kita ambil. Haa, macam tu lah. Dah lah, dah nak tepuk. Nantilah next time, dah lama tak ambil benda ni. Okay. Ni kita letak kat sini. Kat mana? Letak lah sini. Right. Lepas tu last ada ni. Ni pun korang selalu main juga kan? Okay, ni benda dia. Kita buka. Ambil sini. Haa, macam tu. Ni dulu pun saya tak tahu macam mana nak main dia. Cuma kalau sekarang baru kita kalau tengok apa dekat YouTube kan, adalah dia orang main macam ni. Macam tu apa? Macam ni. Macam tu, lepas tu dia macam tu. Ha, macam tu. Ataupun kita orang dulu biasa letak kat tangga. Kan bila letak kat tangga macam tu. Macam tu, lepas tu nanti dia macam ni, lepas tu nanti dia akan jatuh. Jatuh, 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 jatuh. Ha, macam tu. Inilah permainan zaman-zaman dulu. Orang tak tahu kan? Haa, itulah. Siapa suruh jadi budak zaman sekarang? Budak zaman dulu, benda-benda ni lah yang paling seronok dulu kita orang main tau. Ada benda ni pun dah seronok. Tak pun boleh buat gelang ha, macam ni. Haa, macam tu. Ha. Macam ni. Dia biasa main macam ni, macam ni. Haa, macam tu. Haa, ni macam tertarik. Haa, okey. Yah. Itu saja untuk episod kali ni. Barang-barang permainan legend yang korang selalu main, yang korang pernah main, yang korang suka main dulu. Kita jumpa lagi pada next video. Sebelum belum subscribe, tolong subscribe, like, komen dan share. Bye.